Jelang Lebaran, jasa pengiriman uang melalui wesel meningkat. Di Wates Kulon Progo, penerimaan uang melalui wesel mencapai 5,6 miliar rupiah, naik 30% dari tahun sebelumnya. Pengiriman uang menggunakan wesel masih menjadi pilihan utama masyarakat. Penggunaan wesel di kantor pos Wates Kulon Progo semakin meningkat jelang Lebaran. Tahun ini kantor pos Wates menerima sekitar 5,6 miliar rupiah dari tahun sebelumnya sekitar 4,4 miliar rupiah. Meningkat sekitar 30% jika dilihat dari nominalnya. Pengiriman uang melalui wesel masih menjadi pilihan masyarakat karena dianggap mudah, cepat, dan aman. Cepat syaratnya, terus syaratnya mudah, langsung sampai. Udah pernah pakai yang lain mungkin Pak, sebelum wesel di kantor pos? Belum pernah. Emang dari dulu ya? Rekening tapi lama, 3 hari pakai rekening. Lebih cepat ini ya, mudah? Iya, lebih cepat, lebih aman. Lebih cepat mas, lebih cepat enak. Kalau untuk biaya administrasi, dapat terima dulu Pak? Taiwan. Taiwan. Biasanya pakai ini mas ya? Udah. Kalau dibanding pakai yang lain udah pernah mas? Pernah tapi lebih nyaman ini. Lebih gampang gitu ya, gampang. Selain aman, mudah dan cepat, wesel pos mempunyai jangkauan wilayahnya yang luas. Pertama mungkin karena wesel kan tanpa rekening ya. Yang kedua juga mungkin kalau untuk khusus masyarakat desa pasti mengandalkan wesel. Jadi kan, ya, karena memang posisi kantor pos itu paling banyak ya, paling tersebar di situ ya. Wesel kiriman dari TKI di tahun ini mencapai lebih dari 1,2 miliar rupiah. Mayoritas kiriman berasal dari tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Selebihnya dari Taiwan, Hong Kong hingga Kuwait. Prasetyawati melaporkan untuk NET.